Pemirsa, seorang petani asal Serang, Kardam Jawilan, mengungkapkan bahwa upaya menabung Rp25.000 sehari selama 10 tahun untuk berangkat naik haji bersama dengan sang istri. Informasi selengkapnya kami ajak Anda menyimak liputan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar dan juru kamera Maulana Ridwan dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta berikut ini. Pemirsa, beribadah haji adalah impian bagi seluruh umat muslim tentunya. Dan rata-rata banyak sekali jamaah yang menabung hingga bertahun-tahun dan akhirnya dapat menunaikan ibadah haji. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu jamaah haji asal Serang yang menabung hingga Rp25.000 per hari hingga akhirnya dia bisa berangkat haji tahun ini. Sudah bersama saya Bapak Kardam, asal dari Serang. Bapak boleh dijelaskan Bapak pekerjaannya sehari-hari sebagai apa, Pak? Sehari-hari itu jualan warungan sama nanam padi lah, tani gitu. Gitu, Bapak. Ya. Untuk Bapak bisa berangkat haji ini, sehari Bapak nabung berapa, Pak? Itu saya ganti merokok, kan dulunya merokok tapi saya berhenti merokok. Akhirnya diganti ya pakai nabung. Aturan untuk beli rokok pakai nabungnya sehari Rp25.000. Ya emang milik nggak sama, kalau lagi nggak ada itu yang Rp25.000. Itu ntar hari-hari lain gitu, kalau ada lebih dari Rp25.000 itu ditutupin yang kurang-kurang itu. Pokoknya rata-rata itu jadi Rp25.000 sehari lah. Jumlahnya ada dihitung-hitung. Jadi Rp25.000 sehari itu kan kali 10 hari, kali sebulan, kali 10 tahun ini baru berangkat. Ada panggilan. Berhasil menabung sampai berapa banyak nih, Pak? Ya, ukuran 10 tahun itu kan 90 juta. Tapi kan ini udah ada lebih dari 10 tahun, jadi 11 jalan nama ini kan. Ya, udah ada lebih dari segitulah. Bapak sehari-harinya sawah nih, Pak. Kalau untuk penghasilan sehari-harinya Bapak biasanya berapa sih, Pak? Ya, namanya jualan nggak tentu sih. Ada kadang-kadang atau ya ada lebih dikit. Ya, kadang-kadang saya kan namanya tani. Kalau ada lagi kekurangan, tadinya banyak, agak banyak lebih nggak habis dimakan gitu, dijual itu untuk nambah-nambah itu. Ya. Bapak ke naik haji ini bersama siapa, Pak? Bersama istri namanya Ibu Nari. Oke. Bapak gimana nih, Pak, perasaannya setelah bertahun-tahun menabung untuk naik haji, alhamdulillah tahun ini dipanggil nih, Pak. Terus alasan Bapak kenapa sih, Pak, sampai menabung hingga bertahun-tahun demi naik haji, Pak? Ya, karena saya udah minat gitu haji. Dari mana ntar saya uang kalau nggak nabung? Ya pikir-pikir sedikit-sedikit juga, kalau nabung mah ya alhamdulillah, yang penting kita sehat, bisa berjalan biarpun dikit, kalau berjalan kan alhamdulillah bisa berhasil. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak atas pengalamannya, semoga sehat selalu dan selamat hingga pulang ya Bapak ya. Terima kasih. Pemirsa, itu adalah kisah inspiratif dari salah satu jamaah haji yang berhasil berangkat tahun ini. Dan tentunya masih banyak sekali jamaah yang siap berangkat hari ini untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Syahal Hadar, Maulana Ridwan, Media Group Network.